Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bahagia sekali bisa bertemu kembali dalam kuliah biologi yang disajikan secara daring. Adik-adik sekalian, setelah melalui berbagai pertemuan-pertemuan sebelumnya, di mana kita membahas mengenai batuan, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bagian dinamik dari permukaan bumi. Sekali lagi bahwa semua materi yang disajikan di dalam perkuliahan ini disarikan dari buku Biologi untuk Pertambangan Umum yang sudah kami tulis dan diterbitkan oleh Graha Ilmu. Jadi kepada semua mahasiswa yang mengikuti perkuliahan ini secara daring, di samping mengikuti kuliah, diharapkan juga bisa membaca buku ini secara seksama. Bagian kita pada hari ini adalah pada bagian kelima, yaitu geologi struktur. Kita akan mencoba membagi materi ini dalam dua sesi. Ini adalah sesi yang pertama, di mana kita akan mengawali pertemuan kita dengan membahas definisi mengenai geologi struktur. Jadi geologi struktur ini adalah studi dan interpretasi mengenai deformasi kerak bumi. Jadi kita akan spesifik membahas mengenai deformasi yang terjadi di kerak bumi. Nah, deformasi yang terjadi di kerak bumi ini bisa dalam bentuk perubahan ukuran atau dilesion atau dilatasi, kemudian bisa berupa perubahan orientasi atau rotasi, kemudian bisa berupa perubahan bentuk atau distorsi, strain, kemudian bisa juga berupa perubahan posisi atau translasi. Jadi ini adalah empat komponen dari deformasi, mulai dari translasi, rotasi, strain, dan dilatasi. Nah, pada dasarnya struktur geologi yang ada di kerak bumi ini ada dua macam, dibagi secara umum menjadi dua, yaitu adalah struktur primer, yakni struktur yang terbentuk bersamaan dengan pembentukan batuan. Struktur-struktur ini sudah kita bahas pada saat kita membahas batuan atau petrologi kemarin. Di antaranya adalah struktur batuan beku yang terdiri dari masif, skoria, amigdaloidal, dan lain-lain. Kemudian ada struktur pada batuan sedimen, yakni struktur berlapis dan tidak berlapis. Kemudian ada struktur pada batuan metamor. Ini sebenarnya bukan struktur ya, tapi tekstur, foliasi dan non-foliasi pada batuan metamor. Kemudian ada struktur-struktur kekar yang terbentuk akibat pendinginan magma, seperti columnar jointing, setting joint, kemudian ada juga karena pergerakan lava, misalnya itu semuanya adalah struktur-struktur yang terbentuk bersamaan dengan pembentukan batuan atau struktur primer. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan struktur sekunder, atau struktur geologi yang dihasilkan oleh deformasi setelah batuan terbentuk. Nah, struktur sekunder inilah yang kita bahas di dalam mata kuliah geologi struktur ini. Jadi, adik-adik sekalian, agar bisa memisahkan pengertian geologi struktur dan struktur geologi. Jadi, geologi struktur ini adalah ilmu yang mempelajari mengenai struktur geologi. Nah, struktur geologi yang kita bahas di dalam mata kuliah ini spesifik kepada struktur sekunder yang terbentuk atau terdeformasi setelah batuannya terbentuk. Struktur sekunder ini hanya ada tiga, yaitu kekar atau join, kemudian sesar atau fault, dan kemudian lipatan atau fault. Nanti akan kita bahas satu persatu dari struktur sekunder ini. Nah, metode di dalam melakukan analisis struktur geologi ini secara umum dibagi menjadi tiga bentuk analisis. Yang pertama adalah analisis deskriptif, di mana kita melakukan pengenalan ciri-ciri struktur dan pengukuran orientasinya terutama di lapangan. Kemudian yang kedua adalah analisis kinematik, di mana kita melakukan interpretasi gerakan deformasi yang menyebabkan terjadinya struktur. Dan yang ketiga adalah analisis dinamik, di mana kita melakukan interpretasi gaya, stres, dan mekanika pergerakan deformasi. Nah, di dalam perkuliahan kita saat ini kita hanya akan atau lebih fokus kepada analisis deskriptif untuk pengenalan
geologi struktur ini. Jadi kita lebih banyak membahas analisis deskriptif, analisis deskriptifnya ini, terutama di dalam keperluan kegiatan-kegiatan di lapangan. Tetapi analisis kinematik maupun analisis dinamik ini kita akan menyinggung di bagian awal nanti untuk pengantar masuk ke analisis deskriptif ini. Nah, apa sih manfaat kita mempelajari struktur geologi secara umum? Jadi, ada banyak sekali manfaat untuk mempelajari atau menganalisis struktur geologi ini. Yang pertama adalah untuk bisa mengetahui sejarah tektonik, lingkungan geologi, dan kejadian deformasi pada suatu daerah. Tektonik, kita sudah membahas pada pertemuan awal kemarin, bahwa tektonik ini adalah semua proses-proses yang mengontrol pembentukan atau feature-feature yang ada di permukaan bumi atau yang ada di kerak bumi. Nah, tektonik ini sebenarnya adalah dimensi yang lebih besar dibandingkan dengan geologi struktur. Jadi geologi struktur ini boleh dikatakan sebagai efek atau hasil dari kegiatan tektonik dalam skala yang lebih kecil atau skala yang kalau tektoniknya ini skalanya makro atau global, maka geologi struktur ini skalanya lebih kecil, lebih mikro, dan sifatnya regional. Nah, begitu juga dengan lingkungan geologi, dengan mengetahui atau menganalisis struktur geologi ini, kita akan mengetahui bagaimana proses-proses geologi yang terjadi pada suatu daerah. Apakah dia kompleks, apakah dia sederhana, apakah dia relatif lebih lebih rumit ya. Nah, jadi intinya bahwa dengan menganalisis struktur geologi ini kita bisa mengetahui dinamika geologi yang terjadi pada suatu daerah. Nah, tentu saja dengan mengetahui proses-proses dinamik pada suatu daerah maka kita bisa melakukan identifikasi potensi bencana. Karena geologi struktur itu sekaligus juga adalah tadi bahwa geologi struktur ini adalah deformasi, maka tentu saja setiap deformasi itu disebabkan oleh ada gaya, dan gaya akan memberikan potensi bencana. Nah, potensi bencana ini akan berhubungan dengan poin yang ketiga, bahwa melakukan analisis geologi struktur ini atau struktur geologi ini menyebabkan kita akan mampu mengetahui kestabilan suatu kawasan, dalam hal ini dengan pendekatan geologi teknik pada pekerjaan-pekerjaan sipil. Jadi struktur geologi ini kita akan mengetahui daya dukung tanah, stabilitas tanah pada suatu daerah, stabilitas lereng, sehingga dia akan menjadi pertimbangan yang sangat penting di dalam perencanaan-perencanaan pekerjaan sipil. Kemudian struktur geologi juga sangat penting dalam kaitannya dengan cebakan mineral dan hidrokarbon. Karena hampir semua cebakan mineral dan hidrokarbon itu, terutama yang terbentuk secara primer, itu dikontrol oleh struktur geologi. Kemudian yang berikutnya adalah sama dengan cebakan mineral dan hidrokarbon, juga berhubungan juga dengan geohidrologi. Karena struktur geologi ini bisa menyebabkan meningkatnya porositas di dalam batuan, kemudian pori-pori yang tadinya tidak terkoneksi, kemudian menjadi porositas pori-pori efektif dengan terhubung oleh kekar-kekar atau oleh patahan atau oleh tekanan-tekanan karena deformasi. Dan kemudian pada saat ini juga struktur geologi sudah dimanfaatkan untuk pembuangan limbah-limbah radioaktif di bawah permukaan. Nah, tentu saja lebih banyak lagi manfaat dari analisis struktur geologi ini. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Yang jelas bahwa struktur geologi ini sangat penting di dalam kita membahas dinamika-dinamika yang ada di dalam kerak bumi. Dan tentu saja karena ini banyak berhubungan dengan perencanaan-perencanaan atau kegiatan eksplorasi, maka struktur geologi ini juga sebenarnya terlepas dari kegiatan atau analisis deskriptif yang dilakukan di lapangan, maka struktur geologi atau mata kuliah geologi struktur ini juga dikenal secara umum sebagai matematika geologi. Kenapa? Karena
di dalam mata kuliah ini sebenarnya lebih banyak pada mempelajari kinematik tadi itu, kita membahas perhitungan-perhitungan mengenai pergerakan, deformasi, dari mana arahnya dan sebagainya. Jadi mata kuliah geologi struktur itu juga disebut juga sebagai matematika geologi. Tapi sekali lagi bahwa di dalam pertemuan kita saat ini, kita masih lebih fokus kepada analisis deskriptifnya. Nah, ini tadi yang sudah dijelaskan hubungan antara struktur geologi dengan tektonik. Jadi kegiatan-kegiatan tektonik yang ada di kerak bumi yang berhubungan dengan struktur bumi mulai dari inti, mantel, kemudian kerak. Ini yang menghasilkan ada proses penunjaman, ada proses pemekaran, kemudian ada proses pergeseran dan sebagainya. Itu semuanya menyebabkan terjadinya deformasi pada batuan secara mikro. Misalnya di sini terjadi patahan-patahan normal, kemudian terjadi pengkekaran-pengkekaran dan sebagainya. Ini semuanya dalam skala global. Nah, nanti dalam skala atau ruangan lingkup yang lebih sempit dan lebih kecil, kita akan membahasnya sebagai geologi struktur yang menghasilkan struktur geologi. Nah, ini mungkin gambaran bahwa mempelajari struktur geologi ini mulai dari mikro sampai yang makro nanti, sampai kemudian yang berhubungan nanti dengan tektonik. Jadi misalnya contoh, ini adalah animasi-animasi yang saya ambil dari Håkan Fosen, ya, dari penulis yang telah menulis buku mengenai struktural geologi. Misalkan ini adalah suatu material yang mengalami extension atau ditarik. Nah, kemudian akibat gaya tarikan ini menyebabkan ini menjadi memanjang dan menyebabkan terjadinya perubahan bentuk, perubahan ukuran dari material ini. Jadi dia lebih memanjang, tapi kemudian pada sisi lain dia menipis. Jadi gaya yang bekerja di kerak bumi ini selalu mengikuti hukum fisik, hukum fisika. Ada reaksi, maka akan ada aksi, maka akan ada reaksi. Nah, itu selalu yang akan mengontrol bentuk-bentuk struktur yang terbentuk di permukaan bumi. Jadi misalkan di dalam material tadi ini kita berikan tanda berupa lingkaran seperti ini dan kemudian ditarik seperti tadi, maka ini akan memperlihatkan ini gaya utama ke kiri dan ke kanan, tapi ada gaya reaksi seolah-olah menekan material ini sehingga mark atau tanda yang tadinya bulat ini kemudian memipih seperti ini. Nah, ini tentu saja tingkat penipisan dari lingkaran tadi ini sangat tergantung kepada gaya reaksi yang diberikan oleh material yang diberikan kepada material ini. Jadi kalau tarikannya terutama ke arah ke kiri dan ke kanan, maka ada akan ada semacam gaya tekanan dari atas dan bawah sehingga di bagian tengah ini lebih pipih dibandingkan dengan yang ada di bagian pinggir ini. Nah, ini untuk skala yang sifatnya mikro atau kecil. Nah, misalkan di dalam batuan ada suatu mineral atau suatu material di dalam batuan yang berbentuk bulat seperti ini kemudian ditarik, maka dia akan memipih seperti ini. Jadi mineral itu akan bentuk orientasi. Nah, tentu saja adik-adik akan mengingat proses-proses yang terjadi pada pembentukan batuan metamorf pada pertemuan sebelumnya. Ingat, pada batuan metamorf itu ada foliasi dan non-foliasi. Dan foliasi itu terbentuk karena adanya gaya tekanan yang tidak sama dari semua arah. Nah, pada skala lebih luas, misalnya ini adalah suatu blok atau suatu lempeng material di permukaan bumi, kemudian mengalami extension ditarik, maka yang terbentuk pertama kali akan adalah terjadinya fracturing dan doming, penggembungan. Karena ada gaya dari bawah, entah ini gaya konveksi current atau arus konveksi yang mendorong ke atas sehingga terjadi penggelembungan dan kemudian mulai mengalami retakan-retakan ini.
Nah, kemudian daya tarik ini jika bekerja terus, retakan yang tadinya terbentuk itu kemudian patah seperti ini. Patah dan menyebabkan terjadinya continental rift. Ya, ingat kemarin pada saat kita membahas teori tektonik lempeng, jadi dimulai dari pemekaran benua atau continental rifting, kemudian pemekaran samudra. Jadi ini terus berkembang menjadi oceanic rifting, ya, oceanic rift seperti ini. Nah, ini adalah tektonik secara luas yang dibentuk oleh struktur-struktur geologi dalam ruang yang lebih sempit, ya. Jadi misalnya kita melakukan analisis pada daerah ini, kita temukan ada patahan di sini, ada patahan, kemudian ada di sini ada sesar-sesar geser, kemudian ada patahan lagi dan seterusnya. Kemudian kita menghubungkan setiap clue, setiap petunjuk-petunjuk itu, dan kemudian kita menjelaskan mengenai proses-proses tektonik yang terjadi pada daerah tersebut. Itu tadi yang saya sebutkan, bagaimana kita menganalisis struktur geologi itu akan mendapatkan penjelasan mengenai tektonik atau sejarah deformasi pada suatu daerah. Dan begitu juga akan berhubungan dengan kestabilan, kemudian berhubungan dengan cebakan-cebakan mineral dan hidrokarbon, geohidrologi, dan seterusnya. Nah, ini tadi terkait dengan hubungannya antara struktur geologi dengan cebakan-cebakan mineral. Kita lihat misalnya ini ada klasifikasi mengenai cebakan mineral, mulai dari yang paling kecil disebut sebagai orsot, ini ukurannya hanya sekian meter sampai sekian puluh meter. Kemudian ada tubuh biji atau ore body, ini ukurannya sudah sampai sekian ratus meter. Kemudian ada endapan biji atau ore deposit, ini ratusan sampai ribuan meter. Kemudian ada lapangan biji atau ore pile, ini sampai sekian kilometer. Nah, kemudian ada lagi nanti disebut dengan trend atau distrik, kemudian ada basin, range, dan kemudian ada sabuk interior atau keraton, atau ini banyak sekali istilah yang berhubungan dengan itu. Tapi diperhatikan di sini bahwa setiap endapan-endapan biji ini dikontrol oleh struktur. Jadi misalnya ini ada endapan biji dalam ukuran sekitar 1000 meter. Kemudian jika ini diperkecil skalanya menjadi misalnya 5 km, terlihat bahwa endapan biji ini atau ore deposit ini ternyata dikontrol oleh suatu struktur yang sangat jelas, ya, sangat teratur seperti ini. Jika ini diperkecil lagi skalanya, misalnya sampai 10 km, terlihat bahwa ini dikontrol oleh misalnya sesar naik atau misalnya oleh pengekaran dan sebagainya. Jadi di samping dikontrol oleh jenis-jenis batuannya, terutama dikontrol oleh struktur geologi sebagai tempat terjadinya transportasi atau migrasi, dan tempat nanti dia terjebak jika energi untuk berpindah sudah tidak ada. Nah, jadi inilah hubungan antara struktur geologi dengan endapan-endapan mineral. Ini contoh di dalam batuan. Jadi misalnya ini adalah breksi sesar, ya, nanti akan kita bahas. Di dalam breksi sesar ini ternyata terbentuk cebakan-cebakan emas. Jadi di dalam ini kalau kita melakukan analisis di laboratorium, kita menguji, kita akan tahu bahwa di dalam setiap ukuran tertentu ini ternyata terdapat kandungan emas. Ya, meskipun tidak semua breksi sesar terdapat emas di situ, ya, tapi breksi sesar bisa menjadi salah satu tempat ditemukannya emas. Ini adalah contoh lain. Ini adalah vein, ya, vein yang terbentuk mengikuti jalur-jalur patahan biasanya. Nah, dalam vein ini juga biasa ditemukan endapan-endapan biji. Kemudian ini adalah veinlet atau vein, ya, vein yang kalau tadi vein ini terutama dikontrol oleh patahan, maka veinlet yang ukurannya lebih kecil bisa membentuk seperti stockwork.
ini dikontrol oleh kekar-kekar. Kemudian ini adalah vein yang lebih besar lagi. Ini adalah lokasi tambang, ini adalah jalan tambangnya, dan targetnya misalnya adalah vein ini yang bisa mengandung katakanlah itu tembaga, emas, dan sebagainya. Nah, ini semuanya dikontrol oleh patahan. Jadi inilah pentingnya kita mempelajari atau melakukan analisis struktur geologi untuk bisa melakukan eksplorasi endapan mineral. Nah, di dalam deformasi batuan, ini ada tiga komponen penting yang mempengaruhi deformasi yang terjadi dalam batuan. Yang pertama adalah stres atau tegangan. Jadi stres dan atau tegasan ini adalah gaya yang bekerja pada batuan. Kemudian strength adalah kemampuan material untuk menerima stres tanpa mengalami perubahan. Dan yang ketiga adalah strain atau regangan. Ini adalah deformasi pada batuan yang disebabkan oleh adanya tegasan. Jadi bisa dikatakan bahwa strain atau regangan ini sangat tergantung kepada seberapa besar kekuatan batuan di dalam menerima stres. Ya. Jadi setiap batuan itu akan berbeda-beda kekuatannya, kemampuannya untuk menerima stres. Misalnya contoh, katakanlah batuan sedimen dibandingkan dengan batuan beku, maka batuan beku ini memiliki strength yang lebih besar dibandingkan dengan batuan batu pasir atau batuan sedimen. Sehingga strength yang terjadi pada batuan sedimen pun itu akan lebih besar dibandingkan dengan yang terjadi pada batuan beku. Nah, pengaruh tegasan atau stres terhadap batuan ini sangat tergantung kepada cara bekerja atau sifat tegasannya dan sifat fisik batuan yang terkena tegasan. Jadi seperti tadi, jadi misalnya contoh saya berikan begini, misalnya kita mengambil palu geologi, kemudian kita pada pukulkan kepada material, suatu material misalnya tanah, maka tanah itu akan terberai, hancur. Kemudian jika dipukulkan kepada batuan sedimen misalnya, ini akan retak. Kemudian jika dipukulkan pada batuan beku, maka palu ini akan melenting karena batuan beku itu sangat keras. Jadi dengan stres yang sama, itu akan menghasilkan efek yang berbeda terhadap tiga jenis material tersebut. Nah, ini sekedar saya mengulang kemarin, sempat sudah dibahas pada pembahasan batuan metamorf, bahwa tegasan ini berdasarkan pada distribusi besaran gaya, ini terdiri dari dua macam. Ada yang disebut dengan uniform stress atau confining stress, atau tegasan yang bekerja dengan besaran yang sama dari segala alah dalam tubuh batuan. Kemudian ada differential stress, jika tegasannya ini pada arah tertentu lebih besar daripada arah yang lain. Kita coba lihat, mengulang kembali. Misalnya ini contoh, ini adalah sedimen yang ada di tanda merah ini. Ini adalah satu material sedimen yang diendapkan di sebuah dasar cekungan. Nah, jika dasar cekungan ini mengalami penurunan atau subsidence, dan kemudian terus diendapkan sedimen di atasnya, maka makin lama material ini akan mendapatkan tekanan yang lebih besar. Sehingga karena perbedaan tekanan ini, karena mendapat tekanan ini, maka dia akan terus mendapat tekanan dari semua arah. Ingat hukum aksi dan reaksi. Jika dia dapat tekanan dari atas, maka akan ada tekanan dari bawah yang sama besar, dari samping kiri kanan yang sama besar. Ini yang disebut dengan confining stress atau confining pressure. Akibatnya adalah material ini akan mengalami pengurangan volume atau pengurangan ukuran sehingga dia menjadi lebih padat atau densitasnya lebih besar. Jadi kita lihat ini terus bertambah penurunan tekanan, bertambah tekanan dari atas. Akibatnya ini menjadi lebih kecil dari ukuran awal. Jadi kita ulang, ini ukuran awalnya seperti ini, terus dia mendapat tekanan dari semua arah sehingga terjadi pengecilan. Ya. Pengecilan, dia berubah ukuran seperti ini. Jadi contohnya seperti ini. Ini adalah styrofoam yang dimasukkan ke dalam laut. Kemudian terus bertambah kedalamannya, akhirnya ukurannya menjadi seperti ini. Ini dia menjadi lebih kecil, tapi dia menjadi lebih kompak. Ya.
Ini mungkin penggambarannya secara matematis ya. Jadi dari atas ini betul bertambah kecil. Jadi kalau di laut ini biasanya tekanan yang sama dari semua arah itu disebut sebagai hydrostatic pressure. Kemudian kalau di kerak bumi itu disebut dengan lithostatic pressure. Kemudian ini batuan yang jika mengalami tekanan, tetapi tekanan dari arah tertentu ini lebih besar dibandingkan yang lain, maka itu disebut dengan differential stress atau diverteric stress atau direct pressure. Jadi ada tekanan yang lebih besar dari satu arah dibandingkan dengan ke arah yang lain. Misalnya di sini tekanan vertikalnya dari atas dan bawah lebih besar dibandingkan dengan lainnya, sehingga mineral-mineral penyusun dalam batuan ini yang tadinya tersusun secara acak kemudian mengalami reorientasi, tersusun dan membentuk foliasi seperti ini. Contohnya ini adalah granit, di mana mineralnya tersusun secara acak, terhambur di dalam batuannya, tapi kemudian setelah mengalami tekanan, dia berubah menjadi granitic gneiss, di mana mineralnya ini tersusun secara teratur seperti ini. Ini karena adanya differential stress yang berbeda tadi dengan confining pressure. Nah, di bawah permukaan, ia mengontrol struktur geologi juga, sama juga dengan mengontrol pembentukan batuan-batuan tadi, mengontrol terjadinya proses-proses magmatik di bawah permukaan, itu dikontrol juga oleh gradien geotermal. Jadi perubahan temperatur berdasarkan kedalaman yang berbeda baik pada kerak kontinen yang stabil maupun pada pematang tengah samudra maupun pada zona subduksi kemudian area vulkanik aktif. Jadi misalnya seperti ini adalah gradien geotermal pada daerah yang stabil, kemudian ini adalah gradien geotermal pada daerah pematang tengah samudra, kemudian ini pada daerah aktif vulkanik, zona subduksi, kemudian ini adalah pada daerah vulkanik aktif. Jadi ini berbeda temperaturnya. Jadi sekali lagi bahwa dua sifat ini, gradient geothermal maupun stress, confining stress maupun differential stress, ini akan mengontrol bagaimana struktur-struktur geologi yang terbentuk di kerak bumi. Nah, ini tadi kesimpulannya dari gradien geotermal. Kita kembali. Nah, karena yang membentuk struktur geologi itu adalah differential stress atau tegasan yang bekerja dengan besaran yang tidak sama dari segala arah, maka differential stress ini terbagi menjadi tiga. Ada tensional stress atau gaya tarikan ya, pada satu arah. Kemudian ada gaya kompresional atau gaya tekan, kemudian ada shear stress atau gaya gerus ya seperti ini. Mungkin kalau kita gambarkan ini adalah uniform stress atau confining pressure, di mana semua tekanan dari semua arah ini sama besarnya. Kemudian ini adalah gaya tekan atau kompresional, di mana ada gaya menekan dari kiri dan kanan yang lebih besar daripada dari atas bawah maupun dari depan maupun dari belakang. Jadi ini sudah differential stress. Nah, ini menyebabkan terjadinya pemipihan material. Kemudian ada gaya tarik, tensional stress seperti ini ya. Gayanya satu garis tapi ke arah yang saling menjauhi extension. Kemudian ada gaya shear stress seperti ini. Jadi gayanya sama dengan bisa berupa kompresi, bisa berupa tension, tetapi tidak gayanya ini tidak satu garis, ya, sehingga menyebabkan terjadinya shear atau pengurusan kepada batuan. Nah, akibat adanya gaya ini menyebabkan terjadinya deformasi, tetapi deformasi di dalam batuan ini juga bisa dibagi menjadi tiga kelompok besar. Ada yang disebut dengan deformasi elastis, ada yang disebut dengan deformasi daktil, kemudian ada yang disebut dengan deformasi brittle. Ingat pada saat kita membahas sifat-sifat mineral, sudah ada sifat elastis, sudah ada sifat daktil dan brittle. Ada tinggal melihat kembali definisi-definisinya. Tapi berhubungan dengan
deformasi, deformasi elastik adalah deformasi yang bersifat sementara atau tidak permanen dan dapat kembali ke bentuk awal setelah tegasan bekerja yang bekerja hilang. Kemudian deformasi daktil ini adalah deformasi yang terjadi setelah batas elastisitas atau elastik limit ini terlampaui, sehingga terjadi perubahan bentuk dan volume batuan yang tidak kembali ke keadaan awal jika gaya atau tegasannya hilang. Kemudian ada brittle deformasi atau deformasi brittle yang menyebabkan terjadinya fracture atau pecahan, retakan, adalah deformasi setelah limit elastisitas dan daktil terlampaui di mana batuan akan patah atau hancur. Jadi kalau kita lihat ilustrasinya mungkin seperti ini. Jadi ini adalah tiga material. Ada, kita asumsikan ini adalah karet gelang, ya. Karet gelang yang biasa dipakai untuk mengikat mungkin adik-adik membeli nasi kuning atau nasi pecel, ini diikat dengan karet gelang. Kemudian ini ada permen karet, ya. Kemudian ini ada katakanlah ini adalah kertas, ya, kertas atau material lain yang lebih padat, ya. Jika tiga material ini kita tarik seperti ini, kita tarik, maka material yang berupa kertas ini begitu ditarik, dia akan robek dan patah seperti ini. Sementara yang permen karet dengan yang karet gelang, ini bisa tertarik mengikuti arah gaya seperti ini. Dan pada saat gaya dihilangkan, ini akan terjadi seperti ini, di mana karet gelang ini akan kembali ke bentuk semula, maka dia disebut mengalami deformasi elastis. Artinya dia kembali ke bentuk semula. Nah, kemudian yang permen karet, setelah gayanya lepas, dia akan kembali, tetapi tidak kembali ke bentuk semula. Dia tetap akan meregang seperti ini, meskipun regangannya tidak sama seperti pada saat gaya masih bekerja. Dia kembali ini, tapi intinya bahwa dia tidak kembali ke bentuk semula, maka disebut sebagai deformasi daktil. Sementara yang kertas ini sejak awal sudah mengalami robekan atau patah, sehingga disebut deformasi brittle. Jadi ini adalah tiga jenis deformasi yang bisa terjadi di dalam batuan. Nah, kalau kita gambarkan dalam grafik, bentuknya seperti ini. Jika ini kita grafik menghubungkan antara tegasan, besaran tegas sekarang vertikal ini, dan regangan yang terjadi ke arah horizontal ini. Jadi jika sebuah gaya diterapkan pada suatu material dan gaya ini masih pada deformasi elastis, maka atau batas elastis, ya, maka yang terjadi adalah deformasi elastis. Kemudian jika sudah melewati batas elastisitas, maka dia memasuki deformasi daktil sampai dia melewati batas elastisitasnya, sehingga terjadi fracture seperti ini. Jadi strain dalam ukuran ini disebut sebagai regangan permanen. Nah, jadi kalau kita ilustrasikan seperti ini adalah material yang kita coba tarik, ya, kita tarik seperti ini. Nah, selama dia masih dalam batas elastisitasnya, maka pada saat gayanya ini dihilangkan, maka dia akan kembali ke bentuk semula seperti ini. Ini disebut dengan deformasi elastis. Tapi jika gayanya kemudian kita tambah, ini kita tarik lagi sampai dia melewati batas elastisnya, maka terjadi deformasi plastis. Sehingga pada titik ini, jika kemudian gayanya kita hilangkan, dia akan kembali mengkerut, tetapi ukurannya lebih besar daripada yang tadi. Kalau ini ukuran awalnya, maka terjadi penambahan ukuran yang kemudian disebut sebagai deformasi permanen sepanjang ini, baik di sebelah kiri maupun sebelah kanan. Jika gaya tadi ini ditambah lagi, bekerja terus seperti ini, maka patah. Ini yang disebut dengan fracturing, ya, atau deformasi brittle. Tetapi adik-adik sekalian perlu diingat bahwa tidak semua batuan itu akan memperlihatkan
fenomena seperti ini. Jadi mulai dari deformasi elastis, deformasi kemudian memasuki deformasi plastis, kemudian fracturing. Jadi tergantung kembali kepada sifat batuannya. Karena ada batuan yang batas elastisitasnya sangat rendah, sehingga jika gaya bekerja, maka yang terjadi adalah deformasi plastis, atau bahkan yang terjadi langsung fracturing. Jadi misalnya contoh seperti ini. Jadi ini ada batuan A yang sifatnya brittle, kemudian ada batuan B yang sifatnya daktil. Nah, jika gaya bekerja pada batuan A ini dan batuan B ini dengan gaya yang sama, maka dia akan memperlihatkan efek yang berbeda. Jadi kita perhatikan di sini, jika gaya bekerja pada batuan A ini begitu sampai kepada stres dengan ukuran seperti ini, ya, katakanlah ini 20.000 PSI, maka dia akan langsung patah. Dia langsung patah seperti ini, maka itu dia langsung mengalami brittle. Jadi dia tidak melalui proses elastik, deformasi elastik dan deformasi plastis, tapi dia langsung patah. Sementara yang sifat awalnya daktil, memang batuan B ini jika terus bekerja gaya ini dia akan cenderung mengalami deformasi plastis, meskipun nanti pada ujungnya nanti tetap akan terjadi fracturing. Tapi intinya adalah kondisi batuan, sifat batuan akan memberikan efek yang berbeda terhadap deformasi yang terjadi karena adanya stres. Bagaimana kita menjelaskan itu? Misalnya kita lihat ini adalah dua lilin ya, yang kita coba berikan gaya. Lilin yang pertama ini kita tidak berikan perlakuan apapun, tapi lilin yang kedua kita coba panasi sebelum kita berikan gaya. Jadi dipanasi tapi tidak sampai meleleh ya. Temperaturnya lebih tinggi dibandingkan yang pertama ini. Kemudian kita coba berikan gaya seperti ini. Maka yang pertama ini karena dia dingin, dia akan langsung patah seperti ini. Jadi dia langsung mengalami deformasi brittle. Sementara yang ini karena dia temperaturnya atau lilinnya ini sudah lebih panas, maka dia bukan patah tetapi melengkung. Itu yang tadi disebutkan ada deformasi brittle tergantung kepada sifat batuannya. Kemudian ada yang mengalami deformasi daktil tergantung kepada sifat batuannya. Dalam hal ini yang mengontrol adalah temperatur. Contoh yang lain misalnya ini adalah coklat. Yang satu coklat yang kita masukkan ke dalam kulkas, katakanlah seperti itu, kita masukkan kulkas dalam berapa berapa jam. Yang kemudian yang satunya ini kita letakkan di mobil yang masukkan di mobil pada siang hari ya. Sehingga dia ini akan berbeda. Ini sifatnya keras ya, kalau kita gigit dia akan crunchy ya, kerasa ya, seperti itu. Sementara yang ini sifatnya lebih lunak, sehingga kalau kita lengkungkan ini yang dari kulkas, yang kita keluarkan dari kulkas, dia akan patah seperti ini ya. Sementara yang ada di dalam mobil ini akan melengkung seperti ini. Nah, jadi coklat, dua-duanya coklat, materialnya sama tetapi memberikan efek yang berbeda karena perbedaan temperatur. Jadi ini tadi yang saya sebutkan bahwa deformasi itu di samping dikontrol oleh gaya yang bekerja juga dikontrol oleh gradien geotermal ya, gradien geotermal atau perubahan temperatur berdasarkan kedalaman. Nah, ini adalah semacam rangkuman bagaimana deformasi yang terjadi pada batuan jika ada gaya. Jadi jika gaya bekerja pada suatu material, maka yang terbentuk di awal adalah terbentuknya deformasi elastis, kemudian diikuti oleh deformasi plastis, dan kemudian terjadi ruptur atau fracture. Nah, gaya yang bekerja ini bisa berupa gaya tension, compression, atau coupled, atau torsion yang bekerja pada batuan padat, ya. Sehingga jika dia mengalami deformasi plastis, maka yang terbentuk adalah lipatan atau pore, ya. Lipatan. Jadi ini salah satu tipe deformasi pada batuan. Kemudian jika terjadi deformasi brittle, maka terjadi ruptur atau kegagalan struktur yang menyebabkan terbentuknya kekar
atau retakan-retakan pada batuan yang disebut sebagai join, atau bahkan bisa sampai patah atau fault, ya. Jadi ini adalah tiga jenis struktur geologi yang terjadi di dalam batuan: lipatan, kekar, patahan. Lipatan ini cenderung dikontrol oleh batuan yang memiliki sifat plastis, sementara yang kekar maupun patahan ini terbentuk pada batuan yang memiliki sifat brittle. Nah, jadi sekali lagi saya akan menggarisbawahi bahwa perilaku material jika mendapat tekanan ini bisa brittle jika stresnya lebih besar daripada strength-nya. Nah, ini terutama terjadi di dekat permukaan di mana temperatur dan pressure ini relatif lebih rendah. Jadi di permukaan bumi itu cenderung material-material batuan ini bersifat brittle. Tapi dia juga bisa bersifat daktil jika stresnya hampir sama dengan strength-nya. Nah, ini sebelum bisa mengalami failure atau deformasi pada kondisi high confining pressure atau high temperature ini, dia tidak akan mengalami failure ini jika stres dan strength-nya ini relatif masih sama, sehingga yang terjadi adalah deformasi daktil. Yang terjadi itu adalah perubahan bentuk, perubahan ukuran tanpa mengalami patahan atau retakan. Nah, deformasi style ini pernah coba diuji sifat-sifat mekaniknya. Jadi dalam struktur geologi itu ada cabang ilmu sendiri yang disebut dengan reologi. Itu yang membahas mengenai sifat-sifat mekanik dari suatu material dengan menggunakan suatu mesin sederhana, mesin khusus yang disebut sebagai mesin perilaku deformasi pada batuan. Nah, misalnya contoh ini adalah mesin yang dihasilkan. Ini masih pada tahun abad 1800 ya, 1800, abad ke-17 ya. 19 ya, 19. Ini oleh seorang geologis Kadal ya, ini yang membuat mesin seperti ini. Jadi diberikan tekanan dari satu arah terhadap material yang sudah dibuat tersusun di dalam kotak ini. Jadi misalnya contoh seperti ini ditekan. Ternyata bahwa setiap material yang berbeda itu akan memberikan efek atau gaya deformasi yang berbeda-beda pula. Nah, misalnya contoh ini, katakanlah ini adalah empat sampel yang berbeda yang diberikan gaya seperti ini. Nah, ini ada perbedaan deformasi pada empat material yang berbeda ini. Jadi yang pertama terjadi dilatasi, kemudian ini yang terjadi perubahan volume, kemudian ini yang terjadi adalah adanya lipatan, kemudian di sini terjadi patahan yang membentuk imbrikasi seperti ini. Nah, sekali lagi, tadi saya berulang kali menyampaikan bahwa deformasi itu dikontrol oleh tekanan, dikontrol oleh temperatur batuan yang mengalami deformasi. Tetapi ingat bahwa salah satu yang mengontrol di dalam semua proses-proses geologi itu adalah waktu geologi. Ingat, kita di dalam geologi ini kita tidak pernah berbicara sehari, dua hari, satu bulan, dua bulan, tapi sekian ratus tahun, sekian ribu tahun, sekian juta tahun. Jadi itu proses yang sangat lama. Jadi misalnya contoh, saya berikan kembali begini. Pada karet gelang tadi itu, jika kita tarik pada batas elastisitasnya, dan kemudian kita lepaskan, dia akan kembali ke bentuk semula. Tapi sekarang bisa coba, tarik gelang itu masih dalam batas elastisitasnya, tapi kemudian biarkan tarik gelang itu dalam kondisi seperti itu, misalnya katakanlah satu bulan atau sampai dua bulan. Kemudian setelah itu baru ada sekalian lepaskan gayanya. Apakah dia akan kembali ke bentuk semula? Maka kita bisa melihat bahwa ternyata karet itu tidak kembali ke batas ke bentuk semula. Jadi di samping batas elektrisitasnya karet itu yang menentukan, dibentukkan juga oleh waktu, di mana gaya yang bekerja itu meskipun gayanya tetap sama, tetapi karena waktu menyebabkan karet itu menjadi
menjadi bersifat plastis, jadi tidak kembali ke bentuk semulanya. Jadi faktor yang mengontrol tadi sudah ada tiga, tekanan, temperatur, kemudian gaya. Nah, di samping tentu saja dikontrol juga oleh sifat batuannya sendiri. Nah, ini kembali lagi ilustrasi yang sama dengan yang tadi. Ini gaya yang pertama, gaya ini mengalami dilatasi, kemudian mengalami lipatan, kemudian dia mengalami patahan seperti ini. Jadi dia patah seperti ini. Nah, ternyata kalau kita perhatikan ke jauh ke bawah permukaan, mulai dari permukaan bumi sampai ke bawah permukaan, ini terjadi transisi antara deformasi brittle dengan deformasi daktil. Jadi di kerak bumi, di bagian atas atau dekat dengan permukaan, ini umumnya terjadi adalah deformasi brittle. Sementara di bagian bawah, ini umumnya terjadi deformasi daktil. Dan zona di antara keduanya ini disebut sebagai brittle plastis transition atau transisi antara deformasi brittle dan deformasi plastis. Di mana ini terjadi? Ini biasanya terjadi pada kedalaman antara 10 sampai 15 km dengan temperatur antara 300 derajat Celcius sampai 500 derajat Celcius. Jadi ini adalah zona-zona transisi terjadinya deformasi brittle dan plastis. Nah, tentu saja efeknya jadi sangat akan berbeda nanti. Jadi misalnya di dekat permukaan pada batuan yang sama, gaya yang bekerja sama besarnya, tetapi pada bagian permukaan ini dia akan patah seperti ini, dia akan patah mengalami deformasi brittle sehingga dia mengalami fracture, ya. Tapi di bawah permukaan pada kedalaman di atas 30 km ya, yang terjadi adalah ada pelengkungan seperti ini. Ini yang disebut dengan deformasi daktil. Jadi ini disebut dengan shear zone. Jadi ini berbeda, dan di antaranya ini pada kedalaman 10 sampai 15 km ini adalah zona transisi deformasi brittle dan plastis. Nah, ini adalah percobaan yang dilakukan di laboratorium di mana ada suatu material batuan yang dimasukkan ke dalam suatu box seperti ini, wadah seperti ini, kemudian diberikan fluida di sekitarnya, di sekelilingnya, untuk melihat nanti pengaruh tekanannya. Jadi ini gaya utamanya dari atas, diberikan oleh piston ini, kemudian ditekan ke bawah, sehingga ini terjadi, awalnya terjadi retakan, ya, membentuk diagonal seperti ini, sehingga sampai kemudian patah dalam sudut tertentu dari gaya utamanya. Jadi kita lihat seperti ini, ya, terbentuk retakan, awalnya terbentuk retakan, kemudian patah seperti ini. Jadi ini efeknya kepada batuan. Tentu saja nanti akan berbeda efeknya jika gayanya bukan berupa gaya tekan, tapi gaya tarik. Ya. Jadi contoh lainnya misalnya di sini, ini ada batuan yang diberikan gaya, ya, tetap gaya utamanya dari atas, ya. Ini terbentuk microfracture yang disebabkan retakan warna hitam seperti ini. Kemudian ada microfracture yang bertumbuh, jika berwarna biru seperti ini. Kemudian warna merah ini adalah microfracture yang tertutup, ya, karena ada kompaksi. Jadi sekali lagi, ada aksi, ada reaksi. Jika di satu tempat terjadi tekanan, maka di tempat lain terjadi tarikan. Atau jika di satu tempat terjadi tarikan, maka di tempat lain terjadi tekanan. Jadi jika gaya ini bekerja, maka batuan ini awalnya akan mengalami retakan-retakan seperti ini. Ini adalah microfracture, ya, microfracture seperti ini. Kemudian ada yang closing microfracture seperti ini. Closing microfracture yang berwarna merah ini, seiring dengan bertambahnya tekanan dari arah tertentu, misalnya dari sini dari arah vertikal, maka microfracture yang berwarna merah ini, karena dia mengalami tekanan, biasanya dia bagian-bagian pinggir ini akan cenderung tertutup, jadi bukan berkembang tapi dia tertutup dan menghilang. Tetapi yang berwarna hitam ini dia akan bertumbuh dalam bentuk yang berwarna biru nanti. Jadi misalnya tekanan ditambah, jadi ini kalau panjang garis ini mewakili jumlah tekanan yang bekerja, ya, tentu saja berarti panjangnya ini lebih besar
dibandingkan dengan yang ini, sehingga gaya ini lebih besar. Jika ini ditambah seperti ini, maka ini tadi yang warna merah sudah menghilang, tetapi yang berwarna hitam ini bertumbuh seperti ini. Ini tumbuh, tumbuh, dan seterusnya. Nah, kita perhatikan di sini, ini ada yang berkembang lebih dominan, kekar yang lebih dominan, sehingga jika gaya bekerja lagi, lebih besar lagi, seperti ini, maka ini yang dominan tadi ini kemudian patah seperti ini. Ya, patah. Dan patahnya ini selalu membentuk sudut dari arah gaya utama. Nah, nanti kita akan melihat di dalam analisis struktur, analisis kinematiknya, analisis ininya, bagaimana deformasi itu terbentuk, hubungan antara deformasi dengan arah gayanya. Nah, ini adalah semacam apa ya, semacam kesimpulan dari gaya yang efek dari gaya yang bekerja pada suatu material. Jadi ini misalnya diberikan tekanan, ya. Tekanan ini menyebabkan adanya tarikan pada area yang lain. Maka yang pertama terjadi adalah lipatan, ya. Jadi ini mengembang, melengkung, ya, seperti ini. Jadi ini adalah simbol-simbol terjadinya lipatan. Kebetulan ini adalah simbol untuk anticline, ya, anticline. Nah, kemudian nanti dia akan patah pada sudut ini, ya, sudut diagonal terhadap material. Kemudian jika dia patahnya berpasangan seperti ini, nanti disebut dikenal istilah conjugate, ya, conjugate. Jadi patahan-patahan atau kekar-kekar conjugate, ya, berpasangan. Kemudian di sini terjadi sesar-sesar naik, ya. Kemudian ini terjadi normal stress karena ada gaya tarikan seperti ini. Jadi ini mungkin semacam rangkuman dari hubungan antara deformasi yang terbentuk dengan arah gaya. Ya, arah gaya. Jadi sekali lagi bahwa regangan atau deformasi pada batuan tergantung pada besarnya gaya yang bekerja, sifat fisik dan komposisi batuan, kemudian lingkungan tektoniknya, dan waktu dan strain rate yang bekerja, ya, bekerja. Ini yang mengontrol struktur-struktur geologi atau deformasi yang terbentuk pada batuan. Ini adalah simbol-simbol penjelasan simbol yang ada di dalam gambar ini. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas mengenai struktur geologi, saya akan menyampaikan suatu materi yang sangat-sangat penting yang adik-adik sekalian akan terus gunakan nanti dalam semua kuliah geologi, baik untuk yang tambang maupun yang geologi sendiri, mengenai orientasi garis dan bidang. Jadi biasanya struktur geologi di lapangan itu kemudian digambarkan di peta dalam suatu simbol, ya, simbol orientasi dari garis dan bidang. Jadi garis ini biasanya menggambarkan struktur dalam dua dimensi, sementara bidang ini menggambarkan struktur geologi dalam tiga dimensi, seperti itu, ya. Jadi orientasi garis dan bidang ini biasanya dinyatakan dalam strike depth, baik itu pada batuan sedimen maupun untuk menggambarkan deformasi pada batuan. Jadi sebegitu pentingnya strike depth ini, pengertian mengenai strike depth ini di dalam ilmu geologi maupun dalam bidang tambang, sehingga kadang-kadang sarjana geologi itu yang terlalu masih sangat pemula itu disebut sarjana strike deep, ya, sekali lagi karena di lapangan biasanya kita bekerja dengan strike deep ini. Jadi strike ini adalah azimut dari suatu garis yang dibentuk oleh perpotongan garis hayal horizontal dengan bidang miring perlapisan. Jadi sekali lagi, strike ini adalah azimut dari suatu garis yang dibentuk oleh perpotongan garis hayal horizontal dengan bidang miring perlapisan. Ini ada garis hayal horizontal. Apa itu garis hayal horizontal? Jadi kalau kita membayangkan ada suatu bidang horizontal. Bidang horizontal yang ada di permukaan bumi ini yang paling umum apa? Tentu saja yang paling umum adalah permukaan air. Permukaan air itu selalu horizontal terhadap permukaan bumi, jadi selalu mengikuti permukaan bumi dan dia horizontal. Maka kita membayangkan
permukaan air ini sebagai garis hayal horizontal. Nah, sudut antara garis hayal horizontal atau permukaan air ini dengan bidang miring itu yang disebut dengan strike. Sementara deep ini adalah sudut yang dibentuk antara garis hayal horizontal dengan bidang miring tersebut. Jadi bidang miring perlapisan. Jadi biasanya ini tegak lurus terhadap strike. Kita lihat ilustrasinya seperti ini. Jadi misalkan ini adalah sebuah bidang miring. Bidang miring ini dipotong oleh garis hayal horizontal seperti ini. Nah, kita bayangkan ini adalah garis hayal horizontal yang berwarna merah ini. Sementara yang berwarna gelap ini adalah suatu bidang miring. Katakan ini bidang miring batuan yang terpotong oleh garis hayal horizontal. Perpotongan antara bidang miring dengan garis hayal horizontal ini melalui garis kuning ini. Garis kuning ini. Nah, inilah yang disebut dengan garis strike. Nah, ini garis strike. Nah, garis strike ini jika kita ukur, karena ini adalah azimutnya, kita ukur dengan kompas. Ini kompas utara, timur, selatan, dan barat, ya. Kita ukur berapa arah dari strike ini atau perpotongan antara bidang horizontal dengan bidang miring ini. Kita urut, kita teruskan seperti ini, maka kita bisa dapatkan arahnya ini. Pembacaannya, kalau misalnya arutaranya ke sini, berarti ini adalah N ke E ini adalah 90 derajat, E ke S ini 90 derajat, berarti ini N ke S itu 180 derajat, berarti ini berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini 45 derajat ke sini, berarti kemungkinan besar ini adalah, ini 45, ini sekitar 15 derajat dari S, berarti arah ini adalah 90 tambah 90 berarti 180 dikurang sekitar 15 derajat. Berarti berapa ini? Ini sekitar 175 derajat. Berarti arahnya ini adalah 150 derajat dari utara. Jadi cara menuliskannya nanti adalah N sekian derajat, dalam hal ini 175 derajat ke arah E, diukur bacanya seperti itu. Jadi kurang lebih seperti ini, N, di sini disebutkan kurang lebih 20 derajat ya, N 170 derajat E. Jadi cara membacanya adalah arah asimutnya adalah 170 derajat dari arah utara diukur ke arah E. Jadi meskipun nanti arahnya itu ke sini misalnya, ke sini, tetap disebutnya N ke E melingkar sampai kembali ke N. Jadi N 170 derajat E. Ini adalah strike dari garis ini. Kemudian kemiringannya adalah ini tadi, tegak lurus dengan strike. Berarti 170, arah dipnya ini 170 ditambah 90 berarti berapa ini? 170 tambah 90 berarti 250 derajat E. Jadi N 250 derajat E. Itu adalah arah garisnya, bukan dipnya, arah garisnya. Karena dip ini adalah sudut antara garis hayal dengan bidang miring. Jadi sudut itu di sini. Ini sudutnya, ya, sudutnya ini adalah katakanlah ini 20 derajat ke arah ini, ke arah berapa tadi ini N 2 2 berapa tadi 250 ya, 250 derajat, ini 170 tambah 90, berapa ini, 260 derajat E, ya, 260 derajat E, dengan dip 20 derajat. Jadi sekali lagi bahwa ini adalah strike-nya, kemudian ini adalah arah dip-nya, kemudian dipnya sendiri ada 20 derajat. Sehingga kalau dituliskan secara lengkap, strike dipnya ini adalah N 170 derajat E per 20 derajat. Ini adalah strike-nya, ini adalah dipnya. Jadi saya ulang sekali lagi, biar jelas, bahwa ini adalah garis strike yang merupakan perpotongan antara bidang hayal horizontal dengan bidang miring. Strike-nya ini diukur dengan menggunakan kompas, ini kita dapatkan N 170 derajat E. Sementara besaran dipnya yang diukur tegak lurus terhadap strike ini berarti ke arah N 260 derajat, ini
kemiringannya adalah 20 derajat. Jadi diukur dari bidang horizontal ini dengan bidang miringnya sudutnya sekian. Maka lengkapnya adalah strike depth-nya N 170 derajat E per 20 derajat. Jadi strike-nya adalah 170 derajat diukur dari arah utara ke arah E dengan kemiringan 20 derajat. Nah, tentu saja strike-nya ini akan berbeda jika ternyata bidang miring ini tidak miring seperti ini. Artinya katakanlah miring kebalikannya, kalau ini miring ke arah barat, cenderung ke arah barat, katakanlah ini kita rubah jadi miring ke arah timur, maka tentu saja strike-nya ini jadi berbeda. Karena strike-nya akan kebalikannya. Jadi, sorry, ini simbolnya dulu. Jadi kalau di peta nanti digambarkan simbolnya strike depth tadi ini, N170, ini N170, diukur dari utara, dari sini, diukur ke sini 170 derajat, ini kita tarik garis lurus, kemudian arah dipnya kita tambahkan 90 derajat ke sini, ini kita berikan simbol seperti ini, dan kemudian kita tuliskan besaran dipnya seperti ini, 20 derajat. Jadi cara membacanya adalah N170 derajat E per 20 derajat, seperti itu. Nah, di peta nanti yang tertinggal adalah simbol ini saja, tidak ada lagi gambar arah mata anginnya tadi itu, utara, timur, dan seterusnya. Hanya ada simbol seperti ini. Nah, bagaimana kalau misalnya miringnya ini ke arah timur, bukan ke arah barat seperti ini? Maka dia akan diukur seperti ini strike-nya. Jadi diukur dari utara sampai ke sini, dapat sampai ke titik ini. Jadi kelurusan dari tanda panah ini ke arah sini. Maka didapatkan N350 derajat E per, katakanlah 20 derajat kalau kemiringannya sama, 20 derajat. Sehingga simbolnya nanti akan berubah, berbalik. Dia akan berbalik seperti ini. Nah, ini dia akan berbalik seperti ini. Simbolnya seperti ini. Jadi sekali lagi, bahwa arah dip itu selalu tegak lurus terhadap strike, dan strike itu selalu diukur sejajar dengan bidang horizontal. Jadi ini N350 derajat dengan ditambah 90 derajat ke sini, maka kita dapatkan dipnya seperti ini. Ini adalah simbol dari strike dip. Ini tadi jika kemiringannya ke arah barat, kemudian ini jika kemiringannya ke arah timur laut, ya. Ini jadi kalau ini ke arah barat, barat daya, ini ke arah timur laut. Jadi untuk gambaran lebih jelasnya ini seperti ini. Jadi misalnya ini adalah suatu sketsa atau suatu blok diagram dari suatu daerah di mana ada lipatan seperti ini, terlipat. Batuan yang ada di sebelah kiri ini miring ke arah kiri, batuan yang sebelah kanan ini miring ke arah kanan seperti ini dengan kemiringan berbeda. Di sini lebih terjal dibandingkan dengan yang ini lebih landai. Nah, sehingga strike dari yang sebelah kiri ini kita gambarkan dulu bidang hayal horizontalnya seperti ini. Nah, ini bidang hayal horizontalnya. Maka strike-nya adalah ini, perpotongan antara bidang hayal horizontal ini dengan bidang pelapisannya, ini adalah strike-nya. Kemudian dip-nya adalah ini. Dip-nya adalah ini. Sebaliknya yang ini bidang hayal horizontalnya, maka strike-nya ini dan dip-nya adalah ke sini. Kita perhatikan di sini bahwa dip-nya berlawanan arah. Nah, bagaimana kita mengukur strike dip-nya? Jadi ini, di sini kita lihat bahwa ini strike-nya ke arah bawah. Karena apa? Dip-nya ke arah kiri. Jadi dia tambahkan 90 derajat ini ke arah dip-nya. Sudutnya sekian. Jadi ini strike dip. Jadi diukurnya itu adalah ini. Sementara ini kebalikannya, tanda panahnya ini malah ke atas. Kenapa? Karena dip-nya dia ke arah sebelah kanan. Ya, sebelah kanan. Jadi pengukuran strike-nya itu sama. Ini utara diukur sampai ke sini. Kan tanda panahnya di sini. Nah, ini strike besaran strike-nya seperti ini. Kemudian yang ini besaran strike-nya sampai ke sini karena dip-nya ke arah sana. Jadi sekali lagi, arah dip itu selalu tegak lurus terhadap arah strike. Jadi arah strike ditambahkan arah dip ini selalu ditambahkan 90 derajat dari arah strike. Nah, yang kita ukur di lapangan itu adalah arah strike-nya dan besaran dip-nya karena arah dip-nya ini sudah jelas. Nah, selalu ditambahkan 90 derajat dari arah strike. Jadi ini perhatikan perbedaannya. Ini tak, ini sampai ke sini. Nah, ini beberapa
data straight dip yang diplot di peta, di atas peta. Ini adalah stimulus-stimulus straight dip. Jadi ini yang pertama kita berikan contoh misalnya ini menunjukkan bahwa dipnya strike-nya ke sini kurang lebih n katakanlah ini n 30 derajat dan kemiringan sekitar 20 derajat. Berarti miring batuannya ke arah sini. Ya, miring batuannya ke arah sini. Nah, ini kebalikannya. Ini misalnya seperti ini, berarti strike-nya sampai ke sini. Kemudian arah dipnya tambahkan 90, besaran dipnya 20 derajat. Jadi kalau ini strike-nya adalah sekitar 30 derajat, di sini strike-nya sekitar 120 derajat, seperti itu. Begitu semuanya, ini juga ya. Di ini arah strike-nya ke sini, kemudian arah dipnya ke sini sehingga strike-nya itu sekitar N 90 derajat per 14. Ini berapa ini? Ini hampir tegak lurus tapi ini strike-nya ke sini. Dipnya ke sini. Nah, ini kebalikannya, strike-nya ke atas, ya, dipnya ke arah tenggara. Jadi kalau kita ukur nanti strike-nya, kita ukur dari utara melengkung terus sampai sini, sampai dapatkan sudut ini. Jadi ini sekitar, ini langsung dari arah utara ke arah sini sekitar 10 derajat ya, kurang lebih sama dengan ini 10 derajat. Nah, ini adalah simbol-simbol yang digunakan di atas peta geologi nanti. Ini adalah simbol untuk lapisan yang miring, atau ini untuk simbol untuk kekar yang miring. Ini simbol untuk lapisan yang horizontal. Ini simbol untuk kekar yang horizontal. Sementara ini adalah simbol untuk lapisan batuan sedimen yang miring. Ini adalah simbol untuk kekar yang miring. Sementara ini adalah simbol untuk lapisan yang vertikal. Dan ini adalah simbol untuk kekar yang vertikal. Ini gambarnya, ini horizontal, ini miring, ini vertikal. Jadi adik-adik sekalian, sangat penting dan sangat perlu adik-adik memahami konsep strike dip ini sehingga pada saat ke lapangan tidak kebingungan. Pada saat di lapangan kita melakukan pengukuran, ukur strike-nya, ukur dip-nya, kemudian diplot di peta dengan simbol seperti ini. Ya, kalau dia miring, kalau dia horizontal seperti ini, kalau dia tegak seperti ini. Nah, yang penting sekali lagi saya harus mengulang bahwa pengukuran strike itu diukur dari arah utara ke arah timur, berputar terus sampai kembali ke utara lagi. Jadi asimut itu adalah 360 derajat. Berbeda dengan ada juga kompas yang menggunakan sistem kuadran, dan menggunakan pengukuran dari utara ke timur dan utara ke barat, kemudian selatan ke timur dan selatan ke barat. Tetapi umumnya kalau di Indonesia kita menggunakan sistem kompas asimut dari ukuran 0 sampai 360 derajat dalam satu lingkaran penuh. Dan mengukur strike itu selalu diukur dari utara ke perpotongan antara bidang garis horizontal dengan bidang miring. Kemudian arah dipnya itu selalu ditambahkan 90 derajat tegak lurus terhadap arah strike-nya. Dan dipnya itu adalah bidang miringnya. Jadi ingat, dip bukan arah dip, tapi sudut antara bidang horizontal dengan bidang miring. Jadi, mohon maaf kalau saya ulang-ulang ini karena ini sangat penting untuk dipahami konsep strike dip ini nanti dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya, baik kita membahas mengenai struktur geologi, baik kita membahas mengenai kedudukan batuan sedimen, baik kita membahas nanti mengenai metode-metode geologi lapangan pada saat kita ke lapangan, dan kemudian ujungnya adalah menggambar peta geologi. Saya ingatkan adik-adik sekalian, ujung dari semua pekerjaan geologi itu adalah penggambaran peta geologi. Baik, adik-adik sekalian, demikianlah akhir dari sesi pertama dari bagian kelima kita ini mengenai geologi struktur. Kita akan bertemu kembali pada sesi yang kedua. Pada pertemuan berikutnya, kita akan fokus membahas mengenai tipe-tipe deformasi pada batuan, mulai dari lipatan, kemudian kekar-kekar, kemudian patahan. Nah, saya kira mungkin di weekend akhirnya, tetap jaga kesehatan, tetap bersemangat untuk belajar, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.